Remix itu baru didirikan tahun 2015. Terus waktu itu kita juga masih dalam tahap preparation sampai akhirnya di pertengahan tahun 2016 baru produk pertamanya Demix itu di launch ke market. Nah, jadi waktu itu pun kita belum punya pabrik. Jadi kita masih ambil produk dari pabriknya orang, kemudian kita juga coba banyak explore marketnya. Awal-awal tuh kita berjualan di market retail, tapi kemudian sesuai dengan planning, memang akhirnya perkembangan market juga menjadi semakin pesat. Jadi kita juga kemudian membangun pabrik kita yang berada di Kerawang Timur tahun 2017, dan akhirnya memang kita juga semakin memiliki produk yang semakin inovatif, tidak hanya produk-produk yang itu-itu aja, dan kemudian diikuti juga dengan penetrasi kita ke proyek-proyek yang seperti proyek-proyek residensial maupun proyek-proyek high-rise, yang kemudian sampai sekarang ya kita bersyukur karena produk kita juga cukup dikenal dengan baik. Dan memang salah satu keunggulan dari produk-produk Demix itu adalah kita cukup famous dengan inovasi-inovasi dari produknya, mungkin yang orang lain mungkin belum mikirin, tapi karena kita memang mengembangkan tenaga research and development-nya juga dari market lokal, dan juga inspirasinya juga dari pekerjaan-pekerjaan bangunan yang ada di Indonesia, dan yang tukang-tukangnya atau pekerja bangunannya juga murni orang lokal. Jadi dari situ tuh biasanya kita hal-hal itulah yang menjadi sumber inovasi daripada produk-produknya Demix, sehingga Demix juga bisa menciptakan produk-produk yang punya inovasi. Jadi kita cukup bangga karena dengan usia yang sekitar 8 tahun sampai sekarang kita cukup ngelit dalam hal inovasi produk di pertumbuhan atau perkembangan industri mortar di Indonesia. Dan kita bangga karena kita bisa kontribusi dalam improvement kualitas untuk pembangunan di Indonesia.